sayur ala saya, dan ini semua karena nggak terencana alias dadakan aja ya teman-teman, karena punya bahannya yang bisa dibuat dan kenapa tidak buat cemilan ya. Ini bahan-bahannya simple banget. Di sini saya memakai ada 4 buah udang besar, udah saya bersihkan seperti ini. Ada 2 butir atau 2 siung bawang putih, ada sedikit kobis atau kol, ada wortel yang udah saya cincang seperti ini. Lalu bumbunya ada merica bubuk, garam, gula sedikit, dan penyedap atau kaldu ayam kalau suka. Dan juga ada campuran terasa, campurin sedikit tepung jagung, ada 1 buah telur, dan tentunya ini kulit wonton yang saya pakai, kulit wonton ini. So, sekarang saya mau blender ini semua bumbu dan sayurnya dan udang. Sekarang waktunya kita memblender, masukkan semua bahan yang udah ada di blendernya. Pastikan tangan bersih ya, biar steril. Masukin semua tanpa tersisa. Sudah masuk, masukkan sekalian aja garam dan temen-temennya tadi. Lalu kita bisa blender terlebih dahulu. Ntar kuning telurnya atau 1 kuning butir telurnya tadi dimasukin ntar aja. Oke, ini bumbu dan sayuran tadi udah saya blender. Sekarang saya tambahin 1 sendok tepung jagung ya, biar untuk perekat aja. Lalu dicampurkan tadi telurnya dan juga apa itu udah saya masukin sekalian ke blender. Sekarang ini udah siap kita bungkus siomaynya. Oke, sekarang waktunya membungkus. Ini saya olesin dulu sisinya dengan putih telur seperti ini. Lalu kita ambil adonan sayur atau apa tadi dan kita giniin 4 sisi ini dan kita bisa giniin setiap sisinya. Ini cara saya aja ya, saya tuh nggak bisa bikin siomay atau apa-apa, dibungkus, dibiarin gini aja, lalu dibungkus sampai selesai. Kukus teman-teman, yuk, nggak penuh karena memang bikin sedikit ya. Saya kukus yang ini dulu aja. Dan akhirnya ini dia siomay bikinan dapur Rita Fans Kitchen teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih saya ucapkan yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk yang baru bergabung, kalau suka video saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan update video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.